lagi di Andrew Channel. Kali ini gue lagi di Hotel Kranji. Kali ini lagi ada 3 under 20 ya, di Tata Futsal Camp. Jadi gue pengen lihat nih gimana sih liganya seperti apa sih. Jadi bakal kita lihat juga nih, bakal kita tanya-tanya juga, oke? Okay? Let me show you something. Halo. Gimana kita nge-vlog dulu nih. Bos. Oke, sekarang lagi pertandingan pertama Bogor lawan Uki. Kita lihat lagi di sini ada siapa aja nih. Halo. Kemarin di pantai, di sungai. Sekarang udah di sini. Hebat ini. Ini lihat apa nih, Pratama nih. Oh, itu. Coach. Wah, wow, Arab. Coach Arab apa nih? Arab. Apa? Belum. Ini nama kita apa ya? Mantap. Lutut atau apa itu? Ini bang. Lutut? Iya. Soalnya kayak lagi begini tadi, ketiban kayaknya ya. Gimana pak? Alhamdulillah. Sana bang, udah bang. Iya. Bang dulu bang. Ini di screening dulu sebelum masuk nih. Halo. Ya. Jadi cek suhu dulu sama screening pemain ya, nama-namanya. Nih coach. Lu harus kasih dua V. Apa nih? Nia. Oh, masuk sini. Mantap. Ya, sip. Oke, sekarang gue lagi sama Maman nih, ketua pelaksana ya. Iya. Buat Liga Kakak Futsal League, Under 20 ya. Jadi, ini sistemnya gimana nih? Ini sistemnya Liga Paruh Musim. Jadi, ada target sebenarnya 16 tim. Oh, target 16 tim. Iya, tapi melebihi target alhamdulillah. Dibagi 2 grup, 1 grup isinya 9 tim. Jadi ada 18 total ya? Iya. 18. Nanti langsung final 4. Ketemu semua. 1 grup, ketemu semua. Yang diambil 2-2. 2-2 ya, final 4. Semifinal ya? Iya. Oke, ini main setiap minggu atau? Main 2 minggu sekali. Sekarang tanggal 9, pekan 1 tanggal 9, 10. Terus selanjutnya tanggal 20-an ya? 20-an. 24. Oke. Terus ini kelahiran berapa ya? 2000. Ini kelahiran 2001. 2001 itu tua ya? Iya, requestnya Kutsken. Oh, Kutsken jadi minta iya, gitu ya? Requestnya begitu, katanya untuk mencari kerangka awal lah. Oh, jadi bisa juga, buat ya, ke timnas juga ya, iya, kalau 20 ya. Jadi di sini kayak ya seleksi juga lah ya, tapi melalui turnamen gitu ya. Turnamen. Mantap lah. Ya ini harus dibanyakin nih kayak gini-gini nih. Betul, daerah-daerah lain kalau ya, bisa dibikin banyak. Buat juga kayak gini juga. Jadi kita kalau pelatih itu nyeleksi pemain lebih enak dari turnamen ya atau dari liga gitu. Jadi lebih kelihatan lah. Kalau seleksi terbuka ya cuma berapa menit doang ya susah lihatnya kayak gitu. Ya jadi kalau ada turnamen kayak gini apalagi langsung diawasin juga ya sama Kutsken ya. Iya. Dan dipantau juga di ya. Di sini ada CCTV. Ya, CCTV. Walaupun kita juga nanti ada siaran ulangnya di YouTube ya. Tapi agak lama. Ya, proses dulu ya. Proses dulu editing segala macam.
Tapi Coach Ken langsung nontonnya live. Ini YouTube-nya apa nih? YouTube-nya Saka Futsal Camp. Saka Futsal Camp. Jangan lupa di subscribe, ya, like, komen, dan tombol lonceng. Iya. Oke lah. Jadi ini selesai kira-kira kapan ya? Ini tanggal 21 Maret. 21 Maret itu udah final four. Udah final four. Final four. Ya. Oke. Jadi sebelum puasa udah. Puasa udah selesai ya. Dari sini kira-kira ada ini nggak buat ya nanti dikumpulin gitu yang bagus-bagusnya gitu atau emang dari Coach Ken aja nanti yang nentuin gitu. Setiap pekan malah bang saya kan minta itu dipilih beberapa anak untuk main, nanti ya? Main perang bintang nanti. Oh iya, ada perang bintangnya ya, jadi bagus-bagus saya mantap lah. Oke lah, jadi semoga sukses ya. Amin. Acaranya nih. Amin. Ini juga rencananya kalau tahun depan situasi sudah kondusif segala yeah. macam, ini tetap berjalan. Ini mau kontinu terus ya? Kontinu. Ini terus nanti ya? Ada divisi utama sama divisi satu. Oh, jadi ini dari sini peringkatnya nonton juga ya? Iya, jadi bakal ada divisi tahun selanjutnya. Jadi bikinnya satu grup ya? Iya. Divisi utama udah sama divisi satu grup udah. Oke. Gitu. Mantap lah. Oke, sukses. Siap. Ya, mantap. Jangan lupa subscribe dulu. Ini ruang editor ya. Editoran. Pertanyaannya mana? Jadi live delay itu maksudnya direkam, habis itu diolah dulu, diedit dikit lah atau di gabungin sama suara baru di-upload ya. Iya. Jadi enggak bukan live streaming, bukan live streaming ya. Bukan. Saka Putali. Oh, mantap. Iya. Posisi kiper. Kerennya ada line up-nya tuh. Satu, ada Fauzi. Jadi kita di YouTube-nya Saka Putal Camp ya. Iya. Kayak gini ntar tampilan ini. Ini dapurnya beginilah dapurnya. Ini yang ngomong nih. Nih. Ada pujet. Pengisi suara ya. Bung pakai bung loh kalau ini pakai bung. Bung ada pujet. Iya. Arti. Bakal viral nanti. Ini langsung uploadnya berapa jam atau paling lama sehari ya? Iya. Paling lama sehari ya. Target sih setiap apa match hari selanjutnya naik. Oh. Main Sabtu. Iya. H plus 1 ya berarti. Palingnya ya. Minggu udah naik. Ya. Habis itu yang Minggu paling lama Senin naik. Iya. Pengennya sih 1 jam bang. Iya. Langsung naik. Tapi ya. Editornya cuma satu. Iya. Kepalanya pecah dan. Ya kalau butuh bantuan, gue bisa lah. Oh iya. Ya, ini jadi buat pelatih-pelatih juga bisa ngelihat ya main timnya. Iya, bisa menganalisa sendiri ya. Jadi kebantulah nih. Sebenarnya bisa kan kalau nge-live ala kadarnya. Iya. Pakai headphone. Iya, cuma kualitasnya kurang bagus. Kan kebutuhan kita sebenarnya bukan untuk nyari viewer, ya. Tapi untuk kebutuhan pelatih. Iya, buat analisa benar-benar. Ini bagus nih. Viewers itu sebenarnya cuma bonus. Bonus ya. Iya. Dan utamanya buat analisa pelatih. Betul. Ini biasanya bakal diambil pemain nih kalau dia bikin gol tuh. Yeah. Wah, dia nonton tuh langsung dipotong baru diupload ke. Ini alhamdulillah. Tadi siang subscriber 100 tuh baru bikin. Ah. Ini udah mau 200. Wah, mantap. Padahal belum naik. Ya. Udah siap-siap ya, udah siap-siap ya. Udah siap-siap. Iya. Apa yang video naik ya, insyaallah dah. Jadi, juta ya mantap. Mantap. Jadi kalau bikin turnamen kayak gini, kalau bisa ada dokumentasi ya, videonya, jadi buat analisa juga, jadi kebantu ya tim-tim yang ikut turnamennya atau liganya gitu. Oke, makasih ya, udah ya. Boleh masuk ke dapur nih. Ya. Oke, selesai nih hari pertama Saka Pensalik ya, jadi selesai. Sekarang gue enaknya main di Saka nih. Dekat ya sama toko sport ya, jadi kalau ada ketinggalan apa-apa, butuh sepatu, kos kaki, dan lain-lain tuh tinggal datang aja nih, langsung masuk ke branded sport. We'll be right back.
Oke, sekian video buat hari ini, semoga bermanfaat ya buat informasi-informasinya. Jangan lupa di subscribe channel Amri Linho, di like dan di komen kalau ada saran dan kritik. Oke, see you.